Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, kita akan bahas untuk Last Fortress nih para sobatku. Jadi, untuk hari keempat kan tentang rekrut hero. Nah, di sini kan dari hasil yang kemarin tuh gua dapat buat yang akhir season kan. Jadi ada 6.960 untuk poin rekrutan hero saat ini. Dan kita akan coba ya untuk gacha aja. Aku nggak mau untuk cari Galande maupun Roger di bagian season ke 1. So langsung aja di bagian sini kita akan lihat dulu. Ya ampun, lupa dong. Ya udahlah, sorry ya guys, malah nimbulin dua karakter itu. Astaga, ya ampun. Nicely. Kita langsung aja untuk rekrut. Gacain semua. Oh iya, sebelum itu di bagian item, jadi di bagian sini itu kan ada coin duel. Nah, gua sintesisin aja semuanya, dapat 2. Habis itu yang 100% jadiin aja ke 200 ya. Oke, nicely. Habis itu kita mulai untuk gacha nih. 1. Oke, dapatnya Pak Jimmy itu tadi. Kita klaim dulu. Lalu untuk rekrut lagi. 2. Oh, dapatnya biasa aja. Kita ambil dulu. Wow. Lalu yang ketiga nih. Tadi belum, udah gua aktifin belum ya, guys? Ya ampun. Ya ampun, buff-nya belum gua aktifin. Aduh duh. Astagfirullah. Ya ampun. Maafkan aku. Aduh, maafkan aku. Oke. Ya ampun, ya ampun. Aku lupa. 3. Nah, ini kan nambah 200% guys. Ini nambah 131.000 kan. Buset dah. Lalu kita lagi. Oke. Dapat max ya. Ini kita klaim dulu. Oke, ada lagi. Masih ada 2.400. Gak dapet ungu sama sekali, cuman mech aja nih. Ya ampun, guys, guys. Wah, kisruh. Dapat 600. Ada 600-an nih. Di sini ada koin rekrutan. Oke. Bolton, Benson, Balenci, Enrico, Marlin, Harman, Laurer, and Roland. Wow, dapatnya Benson. Lalu di bagian mana itu tadi? Helikopter ya, helikopter. Oke, di bagian helikopter kita transaksi. Di toko arena gue bisa untuk beli nih koin juga. Oh, menang dulu. Harus 2 kali. Jadi kita langsung aja coba untuk ke arena terlebih dahulu nih, guys. Hei. Kenapa lemot ya? Gua recordnya kayak lemot gitu, guys. Nggak tahu. Lalu yang ketiga di sini, aduh, auto loss gua. Oke, langsung aja. Kita claim dulu. Nice. Ada lagi yang ini, aduh, auto loss juga ini kayaknya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Gimana lagi? Wow, udah level 80 tuh. Buset dah, keren. Ada 469. Ini juga kalah ini. Iya, betul sekali. Ada lagi 500. Ya ampun, ya ampun. Malah dibuat susah ini. Oke. Ada lagi. Oke, 2 nih, lumayan lah dapat sampai lah yang kedua. Nah, ini dapat, lalu ini juga dapat. Nicely, kita beli aja ke market helikopter. Lalu di bagian toko arena, kartu opsional elite. Nice. Sekarang kita coba untuk open sesame. Nah, di sini gua bisa untuk memilih ternyata. Di sini ada Max, ada lagi siapa, Natsumi, ada 2. Kobayakawa. Oke, gua pilih Kobayakawa aja kalau gitu ya. Kobayakawa. Fujiwara. Kok salah mulu sih gue ngocehnya, guys? Ya ampun, ya ampun.
Coba gue klaimin dulu nih, gue cari dulu nih. Aduh, penasaran banget. Penasaran, penasaran di mana gue bisa untuk gacha lagi nggak nih? Please lah, berikan saya hadiah. 300 ya. Aduh, diamond gue juga habis lagi. Oke, kita open item. Ini ada sat warna hijau, dapatnya 2 lumayan. Oke. Waduh, habis juga ini. Kagak bisa ini. Buset dah. Diamond juga habis, itu juga habis. Gimana ini? Aku di sini juga ada. Waktu gua hanya 1 jam saja. 1 jam saja ku terberubah. Cintai kamu, 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 kamu lagi. Oke, ini bisa untuk beli karena udah level 12 ya persyaratannya. Sekarang kita coba, gak usah lah, langsung aja lah. 700 susah banget, susah. Dapetin 200 mungkin nantilah kalau udah nggak record ya. Yang pertama kita akan langsung auto dulu. Kita lihat dulu yang warna hijau dan juga warna ungu. Ya otomatis ya. Oke. Baru yang warna biru ini kita klaim secara pribadi. Di sini kita bisa untuk lihat. Oke, persiapannya terlalu banyak sekali ternyata saudara-saudara, dan di bagian sini kita akan coba lihat dulu. Gua itu bisa untuk Shanshan. Sebetulnya bisa. Kalau yang Natsumi. Oke, kalau begitu kita akan keluarin terlebih dahulu. Gua akan keluarin Lun dan juga Pak Jimmy. Baru kita ke bagian Asken. Di sini gua akan menaikkan si bagiannya, yaitu adalah Natsumi. Kita combine karena Lun dan juga Pak Jimmy itu kan dia warnanya biru ya guys, fragmentnya. Jadi gua pilih Natsumi. Ya ini juga support sebetulnya. Nih kita kan dapat tambahan juga. Kita upgrade lagi cara manual Natsumi. Oke, bintang 2, lalu tambahin lagi satu kali lagi bintang 3. Mantap. Sekarang kita akan coba lihat di bagiannya sini. Roland kondisinya enggak punya. Lalu ke bagiannya Putra Alam Liar, di sini kita lihat dulu. Putra Alam Liar kosong nih. Kalau menu teman yang gua mau. Menu teman yang gua mau itu Fujiwara, dia harus membutuhkan 2 karakter ya. Oh gitu. Kalau Kobayakawa kosongan, jadi kita ambil si ini dulu, Coleman ya. Jadiin Coleman dulu aja. Oke. Wah ini bagus-bagus tuh. Oke, 1, 2, 3. Susah kali ini. Gua ambil ini aja, tetap Coleman dulu guys. Aduh, mengorbankan Coleman terlalu banyak ini nanti. Cindy, Cindy. Oke. Daripada dia sih, mending ini aja. Ya udah gini aja lah kalau gitu ya. Oke, warna merah dulu. Halo Rebecca, ini betulnya bisa. Ya bisa no. Sih. Ini aja kalau gitu. No one can escape from my side. Oke, warna merah. Simpen dulu. Kalau yang bagiannya Avenger, ada Enrique. Enrique sendiri ada Max juga. Kita lihat Betty ya. Betty.
sama Ivan. Nanti kita ke base dulu. Lalu ada juga di sini Betty. Oke. Okay. Kita scan dulu warna ke bagian kuning. Sekarang kita mikir gimana caranya biar dapat. No. Karena di sini juga udah ada warnanya, butuh emas 2. Gua juga butuh emas 1 buat fokusin ke bagian Enrico ya. Jadi kita biarin dulu. Sebetulnya bisa, tapi ini adalah hero elite, hero pro semua veteran. Jadi gua nggak bakalan upgrade. Oke, kita skip. Sekarang pindah ke bagiannya Putra Alam Liar. Putra Alam Liar sendiri di bagian sini ada untuk Irma ya. Irma dia butuh 2 karakter emas. Harman lagi kondisi seperti ini, kita gabungin dulu untuk Harman. Oke, warna merah. Lalu di bagian sini kita akan upgrade si Irma dulu. Gabung. Oke, udah 2, tinggal tambahin aja. Nah, ini kita nanti cari Irma lagi buat warna kuning. So, band bakalan gue upgrade lah. Ini biarin dulu. Kenapa jangan digabungin? Karena nanti kalau udah warna emas, dia gabung ini langsung ke bagian Jesse juga. Dan jadilah warna yang emas ini, ataupun golden. Dan yang terakhir adalah pemantau ya. Pemantau sendiri kan ada Loon, Par Jimmy, banyak banget nih. Oke, kita akan cari dulu untuk fokusin ya. Fokusin ke bagiannya Par Jimmy dululah. Go ahead. I got your... Adakah yang warna ungu? Ternyata warna ungunya cuma 2. Par Jimmy lagi. Go ahead. I got your back. Oke. Udah gabungin ke ungu, kuning. Lalu di sini kalau sampah sama Kelly harus butuh 2. Sembari itu, daripada itu gua ambil ke bagian Roland aja dulu. Karena cari Roland kan juga sangat susah ya. Nih di sini oke, dapat balikan lagi cashback lah ibaratnya, guys. Sekarang gua mikir untuk cari Roland aja, Loon aja. Same split as before. 30% for you, 70% for me. Fair enough. Fair enough. Lalu ke bagiannya sini biarin. Simpan dulu. Nah, di bagian sini kan udah. Di sini sebetulnya bisa sih, cuman gak gua rekomendasikan. Lalu yang bagian sini menurut gua harus butuh 2. Harus butuh 2. Sah. Lance, gua pengennya sih Enrico, cuman susah. Gacha dari tadi kan nggak dapet juga tuh. Ini temennya kagak ada, kosongan semua. Kalau mau jadiin emas harus 2. Oke. Dan hasil akhirnya gua akan coba jadi seperti ini. Dan seperti ini, brother. Jadi untuk yang gua punya saat ini ya, akhir season 0, ternyata cuman mencapai kayak gini doang. Jadi untuk akun di bagian 491 ya kayak gini.
Dan buat kalian yang tanya, "Bang, apa sih username?" Jadi kalian jangan masukin ke username ya, melainkan ID. Nah, ini ID-nya gua. Di situ kamu bisa untuk copy dan juga kalian salin, nanti kamu cari aja kalau mau chat pribadi ke bagian in-game-nya. Di sini udah ada ya. Nah, ini udah bisa masuk. Nanti gua coba untuk cari caranya ya, gimana sih untuk aku bakalan buat di deskripsi aja ya. Nah, untuk ID gua di bagian Last Fortress, dan juga untuk truknya seperti ini, brother. Nah, ini truk yang gua milikin saat ini juga. Ada step truk 1, truk 2, dan juga truk ketiga lagi on the way semuanya juga. Semoga aja di season 1 kita masih berkumpul dan juga bermain in game ini juga, sembari kita mainkan in gamenya. Oke, okay. Nicely. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.